Guys, saya mau jelaskan bagaimana cara kerja sirkulasi atau irigasi dalam hidroponik. Pertama, kita coba hidupkan mesinnya. Coba lihat pompa itu ada di dalam tabung biru. Tabung biru ini dibagi dua parsial, ini adalah tabung ikan. Jadi air yang sudah terbuang masuk ke partisi yang sebelah sini. Sedangkan air yang dihisap ada di partisi sebelahnya. Ini untuk mencegah lumpur ikut masuk. Dan bila ada kelebihan air dari pembuangan, bila hujan, itu akan dibuang di sini. Ini langsung ke kolam ikan. Kemudian saya taruh ikan lele. Kenapa tidak langsung mengambil air dari ikan lele? Karena akan lumpur, lebih banyak lumpur, dan kerja mesin akan berat. Nanti saya jelaskan mesin yang digunakan. Di dalam hidroponik ini ada tiga susun. Awalnya satu susun, cuman karena saya lihat tidak maksimal, maka mesin ini saya gunakan untuk tiga rak sekaligus. Jadi ada penambahan dua rak, yang tadinya adalah rak tengah, sekarang ditambah rak atas sama rak bawah. Pada episode kali ini saya akan jelaskan terkait cara kerja dulu ya guys. Jadi setelah mesin hidup, setelah mesin dihisap, ini pipa air membawa ke atas. Kita lihat pipanya dibawa kemana, itu langsung ke tingkat ketiga. Dari tingkat ketiga, air dibagi ke beberapa paralon. Saya gunakan paralon dari paralon untuk listrik. Untuk apa istilahnya, kalau di listrik di gedung-gedung dia menggunakan paralon ini. Nanti kalian bisa kreasi sendiri ya, dengan paralon lain pun juga bisa. Nah, jadi dibagi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke dalam 7 paralon yang di lantai 3. Paralon ini disusun ada kemiringannya ya guys. Kalau kita lihat ini sebenarnya miring guys. Ini untuk membagi jumlah air agar air dapat seimbang dialirkan ke setiap paralon. Paralon 1 di lantai 3 sudah dilewat semua, lalu masuk ke pembuangan. Pembuangannya juga sama guys, ada 7 turun ke paralon di tingkat kedua. Paralon tingkat kedua itu juga ada kemiringan guys, ini ke sini ada kemiringan agar air bisa turun. Dari paralon tingkat kedua turun ke paralon tingkat pertama terakhir. Begitu juga di sini paralon ini miring ke bawah. Paralon miring ke bawah, dan paralon terakhir ini pindahnya langsung ke arah pembuangan. Coba kita lihat bagaimana sirkulasi di dalam paralon. Saya membuat paralon tidak mati agar bisa dikontrol.
istilahnya tutupnya ini bisa dibuka. Nah, kalau melihat yang sudah terbuka seperti ini ya guys, ini air di jalan. Lihat riak-riaknya, air jalan. Dan spon akan menghisap air yang lewat itu. Dalam percobaan ini tidak ada perbedaan pertumbuhan antara rak 1, rak 2, ke rak ketiga, dan saya menggunakan plastik UV. Ini sangat baik dalam menghantarkan panas. Dan di areal saya tanaman untuk hidroponik ini tempatnya terbuka, jadi memang matahari langsung. Guys, saya coba terangkan dalam episode ini adalah terkait hidroponik untuk tumbuhan merambat. Percobaan kali ini adalah penyaluran air dari hidroponik yang tumbuhan kecil, airnya disalurkan ke hidroponik, ke wadah hidroponik tumbuhan merambat. Hidroponik tumbuhan merambat seperti ini guys. Air akan masuk di sini, lalu sama prinsipnya dengan hidroponik lainnya, air dibuang ke dalam rak pertama. Rak pertama penuh, lalu akan dikeluarkan ke rak kedua. Sebenarnya prinsipnya tidak harus penuh guys, semuanya prinsipnya adalah air yang mengalir seperti irigasi ya. Pindah ke rak terakhir. Dari rak terakhir akan kembali kebuang ke arah kolam. Dan ini adalah rangka untuk tumbuhan merambat. Jadi tumbuhan itu akan merambat di sini, atau kita bisa tambahkan kawat di antara ini. Ini saya masih bibit. Demikian ya guys, semoga bisa menambah ilmunya.